Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya mau masak apa kira-kira teman-teman ya. Ini saya punya bahan 500 gram kembang kol ya. Ini udah saya potongin, udah saya siangin, udah cuci bersih. 3 buah wortel juga udah saya bersihkan ya, udah saya iris-iris seperti ini. 250 gram daging dada dan bumbunya, 1 buah bawang bombay diiris, 4 buah bawang putih dicincang, 5 buah bawang merah diiris, 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan lada bubuk, 6 sendok makan sambal saus, 1 sendok makan kaldu rasa kaldu ya, kaldu rasa jamur, setengah sendok teh garam, dan nanti menggunakan maizena dilarutkan ya. Ini 2 sendok makan maizena, dan menggunakan air nanti untuk melarutkan bumbunya secukupnya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman bisa melihat video saya berikutnya. Sekarang, mari kita ikuti proses masak berikut ini. Ini saya tumis ya, bawang merah saya iris seperti biasa dan bawang putihnya saya cincang. Ini menggunakan minyak 4 sendok makan atau secukupnya. Saya tumis sampai aromanya harum dan bawangnya layu. Nah ini bawang putihnya udah ini ya, sama bawang merahnya udah layu dan udah harum. Saya masukkan irisan dada ayam 250 gram ya, saya iris seperti biasa dada ayamnya. Nah ini ayamnya udah tergoreng ya, saya tuangkan air 400 ml. Saya masukkan garam sama kaldu. Saya masukkan ladanya. Saya masukkan wortelnya. Biarkan wortelnya biar agak mengempuk, nanti baru dimasukkan kembang kolnya. Saya masukkan saus sambalnya ya. Saya masukkan saus tiramnya. Saya masukkan kembang kolnya.
Biarkan kemangkolnya layu. Ini kemangkolnya udah setengah layu. Saya masukkan irisan bawang bombaynya ya. Ini bawang bombaynya saya iris memanjang seperti ini ya. Kita aduk biar layu. Nah, ini kemangkolnya udah layu ya. Saya akan masukkan larutan maizena yang 2 sendok makan tadi. Ini udah saya cairkan. Nah, teman-teman, ini ya, maizenanya udah mengaduk ya. Nah, airnya udah, udah sedang. Silakan teman-teman dites rasa sesuai dengan selera teman-teman, manis, asam, gurih, asinnya ya. Sekarang akan saya matikan dan akan saya tuang ke piring saji, siap untuk disantap selagi hangat. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, tumis brokoli, dada ayam, saus tiram. Lihat teman-teman, ini menu yang sangat enak dan lezat sekali ya. Saya yakin semua anggota keluarganya menyukai menu ini. Ya, silakan teman-teman untuk mencobanya. Terima kasih sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.